Oke, di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara mengatasi baterai Xiaomi dimana ketika 60% itu tiba-tiba mati sendiri. Langkah pertama, kita lakukan pembersihan dulu dengan mengklik setelan. Kemudian kita arahkan ke penyimpanan. Selanjutnya kita klik data dalam cache. Di sini 50,14 MB, kita klik. Kemudian oke. Selanjutnya kita tunggu selesai proses pembersihan. Ke bawah kita pilih pembersih. Rp475 ukuran sampahnya, kita bersihkan. Kita kembalikan, kemudian kita pilih keamanan, menu keamanan. Di sini ada file meningkat kecepatan, pindai keamanan, dan konsumsi. Di sini teman-teman bisa klik satu persatu dulu. Bersih, meningkatkan kecepatan, pindai keamanan, konsumsi baterai. Ketika sudah 4 aplikasi ini sudah selesai, kita lanjutkan, kita kembalikan. Langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan full charge baterai dulu. Lakukan full charge sampai 100%, kemudian cabut charge pakai seperti biasa sampai baterai 60% dan mati sendiri. Kemudian teman-teman charge lagi sampai 20% atau 25%, hidupkan dan cabut charge. 25% tadi setelah dicas dipakai sampai habis mati sendiri, atau ketika mendekati 1% teman-teman lakukan pengecasan lagi sampai 30%. Setelah sampai 30% cabut cas, HP kita gunakan seperti biasa sampai mati sendiri atau 1% mendekati akan mati, kita cas lagi. Cas bisa dalam keadaan mati atau tetap dalam keadaan hidup. Cas sampai 30%, usahakan kelipatan 5 dari 25, 30, cabut cas, pakai lagi. Setelah habis cas, ngisi sampai 35, cabut cas, pakai. Setelah 40%, cabut cas, pakai lagi sampai habis atau mendekati 1%. Selanjutnya kita cas sampai 45% baterainya, kita cabut. Kita cas, kita pakai seperti biasa sampai habis atau 1%, kita cas lagi nyampe 50%. 50% kita pakai lagi sampai habis, sampai baterai mati, HP mati sendiri atau mendekati 1%, dicas lagi sampai 55%. Setelah 55% atau 56%, cas dicabut, pakai seperti biasa. Setelah habis baterai atau HP mati sendiri, dicas lagi sampai 60% atau
60% lebih sedikit, cas dicabut, kemudian pakai seperti biasa sampai mati sendiri atau 1%. Nah, lakukan pengecasan di atas 65, 70, sampai 80%. Nah, setelah 75% atau 80%, teman-teman bisa lakukan cabut cas kemudian pakai. Jika sudah mendekati 60% atau 60%, HP teman-teman tidak mati, itu artinya baterainya berhasil kita perbaiki dengan cara ngecas bertahap. Selanjutnya, jika HP tadi mati di angka 50%, lakukan ulang mulai dari 0, mulai dari 20%, cabut cas, pakai seperti biasa, baterai habis, cas lagi sampai 25, cabut cas, cas lagi, pakai seperti biasa, 25, cabut cas, pakai seperti biasa, ketika sudah mau habis, cas lagi sampai 30%, cabut lagi cas, pakai seperti biasa, begitu seterusnya sampai 35, 40, 45, 50%, cas dicabut, pakai lagi, begitu seterusnya sampai di angka 70-80%, pakai lagi. Nanti akan bertahap. Jika ikan tadinya mati di angka 60%, setelah lakukan tips ini, HP teman-teman mati di angka 50%, berarti ada perkembangan. Lakukan berulang sampai beberapa hari. Setelah mati di angka 50%, nanti akan menurun jadi 45%. Setelah begitu juga akan selanjutnya, jika mati lagi di angka 40%, dia akan menurun 35%, 30%, mati lagi, HP akan mati di angka 25%, sampai 20%, bahkan HP itu hanya akan mati ketika, jika tips ini berhasil, maka HP teman-teman atau baterai teman-teman itu akan mati di angka 5%. Itu sih pengalaman saya selama saya pakai ini. Dan saya sarankan teman-teman untuk bukan nyaranin sih, cuman untuk tidak menambah aplikasi penghemat baterai yang lain di Play Store, lebih baik gunakan dan selalu lakukan pembersihan melalui setelan bawaan atau dengan menu keamanan ini. Jika HP teman-teman sudah tidak mati di angka 60%, tapi matinya di angka 50%, lakukan berulang-ulang. Setelah 50% ternyata matinya nanti di 40%, lakukan ulang lagi sampai HP teman-teman itu bisa mati di angka 5%. Ini baterai saya sudah 60%, ternyata masih hidup. Sebelumnya sebelum-belumnya itu 100%, ketika mencapai 60% atau mendekati 60%, HP saya wajib mati sendiri. Tapi sekarang sudah 60%. Untuk membuktikan supaya teman percaya, saya coba akan buka game. Buka game, main selama 1 menit. Saya cobakan dan melihat masih 60%. Tidak bisa. Oke, sekarang sudah 59%. Saya akan tunggu sampai 58-57. Ini untuk membuktikan bahwa tips atau trik ini berhasil saya terapkan pada Xiaomi. HP yang saya gunakan ini tipe Xiaomi 5A. Baterainya.
baterai masih 59. Coba main sama satu. Saya close dulu, sudah 58. Itu artinya HP-nya sudah sukses. Demikian videonya, semoga bermanfaat.